sedikit diceritake niki sejarah monumen Macan Putih ini seperti apa nggih, Pak? Ya, ceritanya ini zaman kita tahun 8, Mas. Niku ning wilayah mriki dinggen markas. Tahun markas berapa, Pak? 1948. Berarti dulunya di sini merupakan markas untuk mengusir Belanda yang datang ke sini gitu nggih, Pak. Okay. Dipimpin oleh siapa, Pak, untuk yang di kawasan ini? Pak Mayor Kusmanto. Oh, di wilayah-wilayah sini sempat ada perangan gitu ya, Pak ya? Di wilayah kampung sini, wonten daerah Gembong, Jolo, niku wonten. Kalau penamanya sendiri kok bisa disebut Macan Putih? Ceritanya seperti apa itu, Pak? Ceritane mriki niku riyen sing nganu kan niku wau, Mas. Gampangnya kapak kami itu bungkus niku angger ajeng enten penjajah masuk wilayah mriki niku pak kami itu bungkus di Angslupi kali, danyang Macan Putih, danyang Teranggang tuh ini. Wong kudu dhewe jeneng ro. Nggih. Critane niku ngoten. Nggih. Dhewe lagi kenang-kenangan iki monumen Macan Putih lek nyeluk niku. Di Angslupi memang itu di napa, Pak? Nggih, di Surupi niku. Oh, di Surupi. Lah setelah di Surupi niku terus pripun? Nggih, Pak kami tak bungkus sing Teranggang maju mriki nyanjangi kali pejuang-pejuang. Nyanjangi pripun, Pak? Nggih, nyanjangi nek gampange apa ane pejuang masuk wilayah Gelagah. Ajeng ada penjajah mau tadi. Nah, iya. Mau menjajah penjajah, sini. Penjajah, diberitahu. Iya, wadon. Terus setelah diberitahu sehingga iya, penjajah niku pejuang niku. Diberitahu niku tetap wilayah mriki aman, Mas. Berarti pejuang niku terus pripun, Pak? Langsung siap-siap gitu, Pak. Siap-siap. Siap-siap. Pejuang sing teng mriki niku siap-siap nyegat teng pundi ngoten. Oh, siaga ngoten nggih. Dan penjajahnya buatan tekan mereka, nah, dicegat. Berarti perangnya teng mereka ngonten. Perangnya teng daerah Pudi, Pak? Daerah Ngangkruk, napa Pudi mereka lho yang nyegat nih. Itu masih sekitaran-sekitaran mereka. Sawitane ini nih, Mas. SMP nih. Berarti pun dicegat sehingga Belanda niku mundur ngonten, Pak. Mlebu teng wilayah Gelagah, gampangane. Soalnya wilayah Gelagah kan yang pejuang-pejuang lah ada manggon yang wilayah Gelagah. Pak lah waktu ada penjajahan gitu masyarakatnya pripun, Pak? Nek masyarakat ini derek perang napa pripun? Boten Mas, ya cuma suke bantu ngurake pangan bedinane niku. Oh, asupan kagem pejuang niku nggih. Daharan pejuang-pejuang niku. Pak, nek monumen iki sendiri dibangun tahun kapan, Pak? Tahun 7 kali, Mas.